saya akan memperkenalkan alat-alat menjahit baik dalam teori maupun praktek seperti yang sudah saya bagikan pada kalian. Saya akan memperkenalkan satu persatu dari mulai pensil untuk menulisnya atau membuat gambar di buku. Kita nggak memakai pena. Ada penghapus, ya, mana tahu ada yang salah bisa dihapus sebelum dikoreksi. Lalu ada skala. Skala ini fungsinya jika kita membuat teori pola di buku menggunakan skala, ya. Lalu ada roll custom kecil, fungsinya untuk menggaris-garis di bagian yang diperlukan. Lalu ada kertas merah biru. Setelah hasil saya koreksi, kalian akan menciplaknya ke dalam kertas ini. Yang di bagian belakang itu biru, yang di bagian muka itu merah. Selanjutnya ada karbon untuk menciplak hasil yang telah dikoreksi. Ada pensil merah dan biru juga buat dikoreksi. Ada radar, gunanya untuk menandai batas-batas kain atau jika kita memakai kertas merah biru. Dari yang setelah hasil saya koreksi itu, kalian bisa menggunakan karbon dan radar untuk menciplak ke kertas ini, ya. Jadi nggak susah untuk membuat-buatnya lagi dari mulai titik A atau segala macam. Masuk ke praktek, bahan praktek. Sentimeter, jika kita membuat pola di kertas pola, kita menggunakan sentimeter, bukan skala, ya. Karena kalau pakai skala dia ukurannya kecil, kalau pakai sentimeter dia normal. Ada gunting kain, gunting kertas. Gunting kertas gunanya di saat kita membuat pola, kita pakai gunting kertas. Mengapa tidak boleh bersama dengan gunting kain? Karena gunting kain ini akan tumpul jika dicampur dengan kertas. Ada pendedel juga. Fungsinya di saat jahitan yang salah itu kita bukanya pakai ini, ya. Dan ada jarum pentul beberapa, mungkin sudah kelihatan. Fungsinya untuk mementulin antara kain dengan kain supaya bersatu, ya, sebelum dijahit. Jadi setelah dipentul nanti kain itu akan dijahit supaya tidak lari ukuran depan dan belakang. Oke. Selanjutnya ada skoci dan induk skoci. Jadi ini fungsinya jika kita mau operasionalkan mesin, kita harus menggunakan ini di bagian bawah. Ini benang bawah, bisa dibilang benang bagian bawah, dan yang untuk bagian atas stop. Dan yang bagian atas tuh benangnya seperti ini. Tinggal taruh aja di mesin. Terus nanti dimasukin ke lubang-lubang yang ada di mesin. Oke, nah ini juga ada roll yang custom yang besar. Ini fungsinya untuk menggaris-garis di saat kita lagi membuat pola besar, pola yang sesungguhnya yang menggunakan sentimeter. Baik, setelah itu ada yang ingin bertanya? Jika semua tidak ada yang bertanya, saya anggap sudah paham semuanya, ya. Saya sudahin. Semoga kalian mengerti apa yang saya sampaikan. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.